Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ismail 01. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan unboxing lagi barang di Steady Pro ya, dari Brija. Ini adalah gimbal yang baru saya pesan beberapa hari yang lalu. Barangnya sudah sampai, jadi langsung kita unboxing lagi ya. Jadi saya memohonkan maaf kepada para subscriber saya. Beberapa hari yang lalu saya jarang mengupload video dikarenakan masih banyak kesibukan ya. Oke, sebelum kita unboxing, alangkah baiknya yang baru bergabung silakan subscribe, like, komen ya. Jadi langsung saja kita unboxing. Oke teman-teman, ini dia barangnya yang akan kita unboxing. Oke, kita lihat dulu boxnya ya. Di sini ada petunjuk-petunjuk, ada spesifikasinya. Kemudian di sini hanya ada gambar si gimbal. Nah, kemudian di sini ada tempat bukanya ya. Oke, langsung saja kita buka. Oke, seperti inilah tampilan dalam box. Jadi masih bisa dibuka lagi. Nah, ini dia ya. Ini yang pertama, ada panduan pengguna. Di sini ada panduan, nanti kita baca-baca ya. Oke, yang kemudian yang kedua, apa ini? Kita lihat. Oh, ini adalah buku garansi ya. Buku garansi dari pabrik. Di sini masih kosong. Kemudian dapat ini tempat isi dari si garansi. Kemudian kita dapat apa lagi? Oh, ini dia untuk action cam ya. Jadi nanti kita akan menggunakan action cam, tinggal kita pakai tempat casingnya, tempat casing dari si action cam. Kemudian dapat ini kaki dari gimbal. Kemudian dapat kabel USB. Kemudian sebuah gimbalnya ya. Ya, seperti ini tampilan dari si gimbal yang akan kita pakai untuk membuat video lagi ya. Oke. Oke, nanti akan saya buatkan video cara untuk menggunakan gimbal ini ya. Jadi di video kali ini saya hanya unboxing paketnya. Di video selanjutnya jangan lupa ditonton, saya akan memberikan cara menggunakan gimbal ini ya. Sekalian kita tes video menggunakan gimbal ini. Jangan lupa di like, komen, yang baru bergabung silakan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini.
Nanti kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.